Assalamualaikum semua. Selamat datang ke rancangan Mari Bercerita. Dalam rancangan ini, kita akan sama-sama membaca, melihat dan memahami cerita daripada buku. Jadi hari ini, buku yang dipilih khas untuk anda semua di darjah 4. Menceritakan tentang seorang raja yang bukan raja. Hah? Macam mana tu? Tak kenal ke buku yang mana? Okey, lagi satu pembayang. Raja ini suka main permainan tradisional iaitu layang-layang. Betul! Buku hari ini bertajuk King of Kites atau dalam bahasa Melayu, Raja Layang-Layang. Karya Judith Hanahan dan Laura Fournier. Mari kita membaca. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Sharifah Alia dan saya memang minat membaca. Kecil-kecil dulu selalu curi-curi baca bawah selimut tengah-tengah malam kan dalam gelap. Tapi anda semua jangan ikut tau, nanti rosak mata. Jadi buku hari ini dalam bahasa Inggeris iaitu The King of Kites. Tapi saya akan mengupasnya dengan lebih mendalam lagi dalam bahasa Melayu. Buku ini bersifat visual dengan gambaran yang sangat cantik. Jadi ini dapat membantu kita memahami cerita ini dengan lebih dan juga meningkatkan daya imajinasi kita. Sebagai contoh, pembuka ceritanya Anil knew about kites. He knew how to make them out of paper, sticks and glue. Bermaksud, Anil sangat arif dengan semua perkara yang berkaitan dengan layang-layang. Anil tahu cara membuat layang-layang menggunakan kertas, ranting-ranting kayu, batang lidi dan gam. Dia juga tahu cara untuk menerbangkan layang-layangnya di atas atap-atap kampungnya. Dari muka surat 4 dan 5, kita lihat Anil membuat sebuah wow sambil rakan-rakannya melihat dan menunggu giliran untuk membaiki wow mereka. Inilah sebabnya kenapa Anil digelar The King of Kites. Di muka surat sebelah pula, kita diperkenalkan kepada ibu Anil di mana ibunya sedang menjahit baju. Dan rakan-rakan atau pelanggan-pelanggan melihat hasil kerja ibu Anil. Muka surat 8 hingga 11 juga membandingkan antara Anil dan ibunya. Apabila ia menggambarkan suasana Anil dan ibunya berkarya dengan bahan-bahan dan peralatan mereka. Setiap pagi, mereka akan menyediakan tempat untuk bekerja dan mereka juga mahir dengan seni yang dibuat. Ini digambarkan dengan perkataan flew, her needle flew dan his fingers flew menunjukkan pergerakan tangan mereka dalam waktu terpelihara penuh fokus itu. Pada suatu hari, Anil terdengar yang akan berlangsungnya satu majlis perkahwinan di kampung beliau. Dengan segera, Anil menyuarakan hasratnya atau impiannya untuk menyerikan majlis perkahwinan di kampungnya dengan layang-layang. Di muka surat 12, Anil berkata, I shall make 12 kites and fly them all at once in honor of the bride. I shall cover them with sequins and give them tails of bright ribbon. Kenapa rasanya Anil berhasrat sedemikian? Adakah dia seorang yang bangga dan riak dan ingin menunjuk-nunjuk? Ataupun adakah kamu rasa minatnya terhadap layang-layang meningkatkan motivasinya untuk mencabar diri? Ini satu makna tersirat yang boleh anda renungkan. Tapi bila kita baca di muka surat 14, kita dapat tahu yang ibu Anil kurang bersetuju dengan rancangan Anil. Anil's mother was not pleased. I shall have extra shirts and saris to sew for the wedding. You don't have time for kites, Anil. I need your help. And I need your sequins and your ribbon. Ibu Anil tak bersetuju kerana ibu Anil lebih memerlukan pertolongan Anil untuk menjahit banyak pakaian baru untuk majlis perkahwinan yang sama. Ibu Anil risau dan menyebut sesuatu yang sedikit menyakitkanlah untuk didengari oleh Anil, iaitu awak tiada masa untuk layang-layang, Anil. Kalau kita di tempat Anil, mesti terkejut, bercampur sedih mendengar kata-kata itu, kan? Tapi atas rasa hormat dan sayang pada ibunya, Anil akur dan mengutamakan hasrat ibunya. Dia menolong ibunya dengan memastikan barangan jahitan mencukupi. Jika ada yang tidak cukup, dia akan pergi kedai untuk mendapatkannya. Akhirnya, baju tempahan ibunya selesai malam sebelum majlis itu.
Tetapi Ana berasa sedikit kecewalah sebab tak sempat untuk menyiapkan 12 layang-layang yang diimpikan olehnya. Kawan-kawan Ana juga merasa kecewa dengan keadaan itu kerana Ana sangat ingin menebangkan layang-layang di hari perkahwinan tersebut. Namun, pada keesokan harinya, kawan-kawan Ana telah membuat kejutan untuk Anil. Apabila Anil bangun pada pagi hari perkahwinan tersebut, Anil ternampak 12 layang-layang di luar rumahnya. Semuanya layang-layang tersebut adalah layang-layang lama yang pernah dibuat oleh Anil dan telah diberikan kepada kawan-kawannya oleh Anil. Apabila ibu Anil menyedari keadaan tersebut, ibu Anil terus bergegas untuk mengajak Anil menyiapkan layang-layang tersebut untuk memenuhi impiannya. Setelah bekerja keras dengan bantuan ibu dan rakan-rakannya, Anil sempat menyiapkan kesemua layang-layang tersebut. Dan akhirnya layang-layang itu sempat diterbangkan sewaktu majlis perkahwinan di kampungnya dan Anil dapat juga memenuhi hasratnya. Cuba adik-adik baca dan hayati bagaimana raja layang-layang kita berusaha untuk mewarnai langit di majlis itu dengan gambaran yang ada dalam buku. Walaupun buku ini agak pendek, tetapi pengajarannya agak bermakna. Anil tahu betapa ibunya memerlukan pertolongan beliau untuk menyiapkan kerjanya. Kerana duit upah yang ibunya dapat akan menampung makan minum sekeluarga. Ini merupakan pengorbanan yang besar baginya, ya. Walaupun hasrat di hati adalah untuk membuat 12 layang-layang tercantik itu, Anil tahu yang menolong ibunya lebih penting. Daripada lukisan dalam buku ini, anda semua rasa Anil dan ibunya berada di negara mana? Malaysia? Pakistan? Tak ternyata. Tetapi sangat cantik lukisan ini sehingga kita boleh bayangkan tempat ini. Dengan itu, jangan pergi mana-mana tahu sebab bila kita kembali nanti, kita akan bermain satu game show yang khas untuk adik-adik semua. Selamat kembali menonton rancangan Mari Bercerita bersama saya, Sharifah Alia. Hari ini, kita bersama membaca buku berjudul The King of Kites untuk anda yang berada di darjah 4. Buku yang kita telah pun baca tadi sangat menarik mengenai seorang kanak-kanak yang bernama Anil. Beliau begitu minat dengan membuat layang-layang hingga dia memang arif dalam semua perkara yang melibatkan layang-layang. Apa kata kita cabar minda kita pula? Kita cuba kemahiran kita mengeja. Banyak perkataan-perkataan dalam buku ini yang sangat menarik. Kalau anda mahu, boleh je sediakan pensel dan juga kertas. Satu, dua, tiga. Dah sedia? Baik, mari kita mulakan. Perkataan yang pertama, village. Maksud perkampungan. Jadi, apakah ejaannya? Adakah begini, satu L? Atau begini, dua L? Village. Betul! Ejaan yang betul ada dua L. V-I-L-L-A-G-E. Bagaimana kita nak gunakan perkataan village dalam sebuah ayat? Okay, contoh, Anil and his friends live in a village in India. Bersedia untuk ejaan yang kedua, perkataannya needle, jarum. Untuk menjahit, begini ataupun begini. Agak mengelirukan, kan? Betul! Ejaan yang betul adalah N-E-E-D-L-E. Bukan D-E-L, D-L-E. Contoh ayat, mother is sewing with a sharp needle. Perkataan yang ketiga, flu. Flu ni bermaksud telah terbang. Flu atau flu? Betul! F-L-E-W membawa maksud telah terbang. F-L-U bermaksud hachu. Selsema. Contoh ayat, the kites flew in the sky. Flew ni adalah perkataan past tense untuk perkataan fly. Perkataan yang keempat, sequins. Sequins. Labuci. Tapi kemasan baju yang bersinar-sinar tu, yang biasanya kalau baju kurung kita penuh labuci dekat depan, dekat sini, kan? Macam mana nak eja perkataan sequins? I ke I? Dah bagi pembayang dah tu. Betul, menggunakan I, S-E-Q-U-I-N-S.
Contoh ayat, that blouse has shiny sequins on the sleeves. Walaupun sequins bermaksud labuji yang selalu digunakan sebagai perhiasan pada pakaian, sequins yang dieja Q-U-E-N-C-E pula membawa maksud urutan atau berturut-turut. Contoh ayat yang boleh digunakan untuk perkataan sequence adalah we go to the classroom in sequence. Okey, perkataan yang kelima. Pleased. Perasaan puas hati, suka hati terhadap sesuatu. Pleased. P-L-E-A-S-E-D. Pleased. Jangan pula terkeliru kerana pleased yang ditulis itu bukanlah perkataan past tense kepada please. Yang ada di itu bermaksud berpuas hati. Mother is not pleased with Anil. Perkataan yang seterusnya, stitched. Merujuk kepada sesuatu yang telah dijahit. Stitched. Yang mana satu? Yang ini ke? Yang ini. Mestilah stitched. S-T-I-T-C-H-E-D. Contoh ayat, many shirts and saris have to be stitched. Macam flu tadi, stitched ini juga merupakan perkataan past tense yang digunakan untuk menunjukkan bahawa sesuatu telah pun terjadi. Perkataan yang seterusnya, patterns. Ada dua, tiga, ada satu, tiga. Tanya, anda semua memang hebat. Dua T, P-A-T-T-E-R-N-S. Contoh ayat, mother prepared many patterns of various clothes to sew. Perkataan seterusnya, ini mencabar sedikit. Nightfall. Nightfall bukan malam jatuh. Nightfall bermaksud apabila malam menjelma ataupun tibanya waktu malam. Soalannya, adakah ia dieja rapat ataupun jarak? Nightfall ataupun nightfall? Silakan, cuba, cuba. Memang hebat. Tanya, betul. Rapat, N-I-G-H-T-F-A-L-L, nightfall. Contoh ayat adalah, we went home before nightfall. Kita pulang ke rumah sebelum tibanya waktu malam. Okey? Alright. Seterusnya, promise. Ini memang senang sangatlah untuk anda semua. Selalu kita gunakan perkataan ini sebenarnya, kan? Promise, satu perjanjian ataupun berjanji. Macam mana kita nak eja perkataan ini? P-R-O-M-I-S atau P-R-O-M-I-S-E? Betul! P-R-O-M-I-S-E. Tanya! Contoh ayat, he made a promise and kept his word. Maksud dia berjanji dan menepati janjinya. Perkataan terakhir untuk segmen ini, decorate. Ini macam album Yuna tu. Decorate. Yes, betul. Yang paling simple. D-E-C-O-R-A-T-E. Decorate. Contoh ayat yang kita boleh gunakan, they want to decorate their home with colourful lights. Baiklah, nampak gaya itu saja masa yang kita ada untuk segmen ini. Segmen seterusnya, watak. Selamat kembali bersama saya, Sharifah Alia, dalam rancangan Mari Bercerita. Hari ini khas untuk anda yang berada di Darjah 4 kerana saya sedang mengupas buku bertajuk The King of Kites. Baiklah, sekarang mari kita kenali siapa sebenarnya watak utama dan watak sampingan dalam novel King of Kites ini. Walaupun novel ini adalah novel grafik yang kelihatan simple, namun banyak yang kita boleh pelajari dari watak-watak di dalam novel ini. Kita mulakan dengan watak utama dalam buku The King of Kites, iaitu Anil. Anil yang diberi gelaran Raja kerana dia tahu segala-galanya tentang layang-layang. Cara membuat, cara menghias, cara bermain. Anil juga seorang yang penyayang dan baik hati. Anil adalah seorang yang penyayang dan baik hati terhadap ibunya dan masyarakat sekelilingnya. Ini dapat dilihat apabila dia sanggup mengorbankan impiannya untuk menghasilkan dan menerbangkan layang-layang pada majlis perkahwinan apabila dia tahu yang ibunya memerlukan bantuan Anil untuk menyiapkan pakaian baru untuk majlis perkahwinan yang sama. Pada permulaan novel ini, Anil juga diperkenalkan sebagai seorang yang kreatif.
kerana mampu menghasilkan layang-layang yang cantik. Dia juga suka mencipta layang-layang baru dan menghadiahkan kepada kawan-kawannya. Ini menunjukkan sifat Anil yang baik hati dan pemurah. Dia juga berani bercita-cita tinggi setinggi layang-layangnya. Dia berani bercita-cita tinggi dengan berkongsi hasratnya untuk membuat 12 layang-layang khas untuk satu majlis perkahwinan di kampungnya. Seterusnya, kita akan membincangkan watak sokongan pula. Watak sokongan yang cukup penting dalam cerita ini adalah Ratu Jejarum ataupun Queen of Needles dalam bahasa Inggeris. Gelaran tersebut diberi kerana kepakaran watak ini menjahit. Anda semua tahu kan siapa Queen of Needles ini? Siapa lagi kalau bukan ibu kepada Anil? Ibu. Dengan gelaran yang diberi ini, kita tahu darah kreatif yang mengalir dalam diri Anil adalah dari ibunya yang gemar dan mahir menjahit baju. Ibu Anil digambarkan sebagai seorang yang bersifat tegas dan berdisiplin. Tegas dan berdisiplin kerana dia berusaha untuk menyiapkan tempahan baju yang banyak walaupun dia terpaksa meminta bantuan Anil dan meminjam peralatan Anil. Walaupun pada awalnya Anil terasa hati dengan ketegasan ibunya, sifat penyayang antara ibu dan anak tetap kuat apabila ibunya sedar Anil berasa sedih pada malam sebelum majlis. Jadi penyayang tu tetap ada. Akhirnya, ibu Anil juga cepat-cepat menolong Anil menyiapkan 12 layang-layang menggunakan bahan-bahan jahitan dan hiasan yang ada. Selain daripada watak utama dan sokongan, terdapat banyak watak-watak lain dalam cerita ini yang tidak bernama seperti rakan-rakan Anil yang rajin bertanya, kenapa watak-watak ini penting dan apa sebenarnya peranan watak ini dalam cerita King of Kites ini? Rakan-rakan Anil selalu ada di sisi Anil untuk memberi semangat dan menyokong minat Anil. Mereka juga berkongsi perasaan dan setia mendengar penjelasannya tentang layang-layangnya. Mereka juga rakan-rakan yang prihatin kerana mereka juga berasa sedih apabila Anil tidak dapat memenuhi hasrat sendiri menerbangkan layang-layang pada majlis perkahwinan itu, kan? Pada akhir novel ini, kita dapat rasa cinta dan kasih sayang persahabatan dan nilai kemasyarakatan yang sangat indah di antara Anil dan rakan-rakannya apabila mereka memberikan layang-layang lama untuk membantu Anil merealisasikan impian Anil. Menarik kan watak-watak yang terdapat di dalam novel King of Kites ini? Walaupun ada yang tidak bernama, namun mereka masih memberi impak untuk menggerakkan cerita Anil di dalam novel ini. Baiklah, dah banyak benda yang kita bincangkan mengenai watak dan cerita King of Kites setakat ini. Lepas ini kita ada segmen Soalan Misteri. Tiba masanya untuk segmen Soalan Misteri. Buku yang kita sedang hayati hari ini berjudul The King of Kites. Khas untuk anda semua yang berada di darjah 4. Dalam ni ada pelbagai soalan mengenai buku ini. Mari kita jawab bersama. Ding 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 ding. Siapakah Raja Layang-Layang atau The King of Kites? Hebat. Betul, Anil kerana dia suka membuat rekaan baru dan memperbaiki layang-layang. Soalan yang seterusnya. Mengapa pula ibu Anil diberi gelaran Permaisuri ataupun Ratu Jejarum, Queen of Needles? Betul, ibunya diberi gelaran itu kerana dia bekerja dengan jarum. Membuat rekaan, menjahit baju untuk orang kampungnya. Soalan yang seterusnya, bilakah waktu Anil dan ibunya membuat kerja minat mereka? Betul, di waktu pagi. Setiap hari di waktu pagi mereka akan berkarya di halaman rumah mereka. Wow, pagi-pagi dah berkarya, seronok. Bagus. Apakah janji ataupun impian Anil yang disebut-sebut kepada kawan-kawannya? Anil berhasrat untuk membuat 12 layang-layang untuk diterbangkan pada majlis perkahwinan di kampungnya nanti. Apa yang menyebabkan ibu Anil tidak berpuas hati dengan Anil?
Ibu Anil tidak suka ataupun tidak berpuas hati apabila Anil lebih mahu bermain ataupun membuat layan-layannya sehingga tak dapat menolong ibunya menyiapkan pesanan baju jahitan untuk orang kampung. Alright, soalan yang seterusnya. Apakah yang Anil buat selepas ditegur oleh ibunya? Takkanlah Anil nak mengamuk kan? Anil baik hati, penyayang. Jadi Anil telah mengutamakan kerja menolong ibunya lebih daripada bermain ataupun buat layang-layang. Anil berkongsi, siap kongsi lagi bahan-bahan hiasannya dengan ibunya supaya kerja ibunya berjaya disiapkan tepat pada masanya. Soalan yang terakhir. Oh, ini soalan yang paling penting. Apakah nilai-nilai yang boleh dipelajari daripada cerita The King of Kites? Pelajaran yang boleh kita dapati daripada buku ini adalah sentiasa berbuat baik dan ikhlas dalam menjalankan apa-apa sekalipun pekerjaan. Pasangkan niat yang baik. Menolong, menghormati orang tua, terutamanya ibu, itu harus diutamakan. Teruskan usaha tanpa jemu. Jangan cepat berputus asa. Cuba bayangkan kalau Anil berputus asa. Memang langsung tak ada 12 layang-layang yang cantik tersebut, kan? Dan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi tanya semua. Saya harap apa yang kita bincangkan tadi dapat membuka minda anda semua dalam memahami buku bercerita bergambar The King of Kites ini. Karya Judith Hanhan dan Laura Fournier. Seronok kan? Nah, cerita yang mudah difahami bersama dengan visual yang menarik yang kita tentu akan tersentuh. Terutamanya jika kita sendiri mempunyai hobi yang sesuai dengan jiwa ataupun minat kita. Teruskan membaca, okey? Saya yakin anda akan jumpa sesuatu yang menarik tentang jalan cerita dalam setiap buku yang anda baca. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.